Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman jumpa lagi bersama saya Wirta Kunil Kunil. Nah teman-teman, jadi di video sebelumnya di sini di Pondok Rompok teman-teman, yaitu diguyur hujan sepanjang pagi, lalu kita kegiatan memanen singkong, dan sekarang teman-teman sudah jam 4 sore. Alhamdulillah itu di luar teman-teman matahari sudah mulai kelihatan. Alhamdulillah hari ini muncul matahari. Tuh begini teman-teman. Jadi sebelum kita lanjut aktivitas, jadi sedikit saya mau menjelaskan video-video sebelumnya. Jadi kita itu sudah menyiapkan lahan dan ini sudah siram hujan. Tinggal kita cari bibitnya. Setelah itu teman-teman kita panen singkong teman-teman. Tuh. Jadi ini halaman pondok kita banyak daun-daunnya karena baru saja selesai hujan. Jadi ini pun disapu pun masih basah teman-teman kemungkinan. Insya Allah di video berikutnya kita akan sapu. Dan ini teman-teman singkong kita panen dari belakang pondok. Tuh dapat satu kereta sorong teman-teman. Seperti ini teman-teman pemandangan di sekitar pondok. Dan tadi kita itu panen singkong di belakang pondok teman-teman. Dan sudah kita terbas-terbas. Yuk kita lihat dulu untuk area bagian belakang pondok. Seperti ini area belakang pondok. Ini tadi sudah kita terbas-terbas. Dan ini teman-teman ada dua tumpukan. Ini tumpukan pertama, itu tumpukan kedua. Ini nanti mau kita bakar kalau udah kering. Jadi untuk pemandangan dari belakang seperti ini teman-teman. Setelah tadi kita terbas-terbas, kita ambil singkong di sini. Buah sawo, itu ada yang tinggi ini. Ini adalah mangga dan sana ada jeruk teman-teman. Tuh jadi rencananya. Ini kan barisan buah tahunan. Jadi rencananya di area sini ini saya rasa cocok kalau kita tanami dengan sayuran teman-teman. Sayuran yang menjalar seperti timun, kacang panjang, dan juga apa itu namanya, oyong teman-teman. Nah insya Allah lahan ini akan kita garap menjadi kebun oyong. Di sini juga nanti kita akan garap juga untuk tanaman bumbu dapur. Karena di sini sudah ada bumbu dapurnya, ada lengkuas dan juga kunyit. Dan untuk area sini teman-teman ada tanaman pisangnya belakang sana. Alhamdulillah pisangnya sudah ada yang berbuah. Ini pisang tematu biasa, di sana ada pisang putih Jawa. Ini pisang putri. Nah, jadi ini tinggal kita bersihkan, kita garap. Namun teman-teman bertahap dan mohon didoakan saja. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin. Oke, teman-teman sekarang lanjut. Tadi video sebelumnya itu ngambil isi singkong. Dan satu kertas sorong singkong itu rencana akan kita bawa ke desa. Karena di desa itu ada keluarga yang biasa bikin keripik singkong dan itu enak banget. Rencananya insya Allah itu akan kita titip ke sana. Nanti kita minta keripik singkong yang udah jadi gitu ya. Nih teman-teman kucing padahal udah makan nyau-nyau terus. Oke teman-teman kalau gitu tadi kan kita ambil singkong udah dikupas. Dan itu akan kita olah menjadi makanan. Sekarang tuh udah sore teman-teman, udah jam 4 sore itu. Kita pun mau ke lodingan, mau cari kelapa dan juga gula merah untuk bahannya. Halo, assalamualaikum. Jadi seharian kita hujan di sini. Alhamdulillah sekarang udah nggak hujan, teman-teman udah sore. Nih kita mau cari bahan dulu teman-teman. Jadi mau cari kelapa, mau cari gula merah, mau cari kacang teman-teman. Rencananya kita tuh mau bikin makanan dari singkong dan juga tadi pepaya mau dirujak teman-teman. Oke, kita lanjut belanja-belanja. Jadi kita sekarang teman jarang keluar karena kita tuh mau hemat. Tuh, irit-irit teman-teman. Bismillah, mudah-mudahan kita bisa nabung. Yo, let's go. Nah, teman-teman, jadi perjalanan menuju warung itu jalannya licin karena hujan baru saja reda. Ya, nah, jatuh nanti. Licin nih.
Alhamdulillah teman-teman sudah sampai. Kita beli kelapa, gula merah. Apa nak? Ya itu nak kalau udah belanja ke. Aduh teman-teman, beli sarden, kata mau irit, tepung, oleh, sekarang belinya cuma dua. Sudah teman-teman, seadanya aja lah. Oke, kita siap-siap ke dalam, lalu kita mulai masak-masak. Halo Sisi, lagi ngapain teman mama masa ya? Halo, assalamualaikum Sisi. Ini teman-teman Irsi ini kena siman. Siman kamu nak. Oke teman-teman, jadi kita ambil daun pisang dulu. Nih daun pisangnya. Tapi dia agak mudah, biar lembut. Oke teman-teman, segini cukup. Sekarang kita lanjut untuk mengupas kelapa. Alhamdulillah kelapanya. Thank you.
selesai teman-teman, namun ini hampir busuk. Tuh. Sudah hampir busuk tuh, lihat. Ini. Makan dulu nak. Ya. Gudung. Oh, situ aja. Oh, terposisi. Kamu udah mamam kan? Jadi ini tuh tumis pepaya. Lemak daunnya apa nih? Lemak lelek. Tidak makan daun itu. Um.
ham, boleh ham, pedas nak. Alhamdulillah teman-teman, jadi ini olahan singkong kita. Ini singkong diparut sama kelapa parut. Ini ada tambahannya gula merah. Jadi proses pembuatannya agak lama teman-teman, karena ini irsinya bantuin. Jangan nak. Apa nak? Udah, jangan nak, situ aja nak. Jangan, mama aja. Ya sih, lihat aja, duduk manis. Irsi, biar mama aja nak. Jangan nak. Udah. Itu aja. Nih main kamu nih. Tuh main sini. Tuh. Main. Oke, teman-teman. Pencampuran gula merah. Pencampuran gula merah, kelapa parut dan juga singkong parut. Itu aja enak ya, diam ya, liatin aja ya. Udah. Makan sedikit gula pasir. Garam. Biar gurih. Aduk. Nah, itu sini. Ya, ini ya. Tak boleh, nak. Tuh, lihat ada yang liatin tuh, teman-teman. Mas nyamuk nak. Ini banyak. Jangan duduk, diam, jangan dipegang. Tak boleh dipegang ya. Tak boleh dipegang, lihat aja ya. Kayak bapak lihat. Diam. Jangan nak, belum baca nak.
Alhamdulillah teman-teman, akhirnya ini makanan dari singkong yang kita petik, yang kita ambil. Nih teman-teman sudah matang. Dan sekarang tuh hari sudah malam teman-teman. Dan saya tiba-tiba sakit gigi teman-teman. Tuh. Jadi kemarin itu di sini udah kita cabut, dan ini sebelahan di sini yang sakit dan bagian bawah. Itu ada dua teman-teman yang goyang, dan ini mentak banget, sakit banget teman-teman. Ini kita ada obat satu. Mungkin ini kemungkinan besar nanti akan saya cabut kalau sudah nggak nyeri lagi. Oke teman-teman, bismillah, kita akan minum obat ini. Ini obat untuk tulang, sakit gigi, dan nyeri-nyeri yang lainnya. Sakit banget. Bismillahirrahmanirrahim.